jual durian, tapi tak nak letak tanda harga yang sebenar. Mungkin niat peniaga meletakkan tanda harga yang murah, supaya pelanggan terpedaya dengan harga tersebut, dan sekaligus menarik lebih ramai pelanggan untuk singgah ke kedainya. Namun sebaik sahaja pelanggan ingin membeli, harga jualannya tiba-tiba berubah menjadi lebih mahal daripada tanda harga yang dipamerkan. Bertindak atas aduan mangsa, akhirnya kakitangan KPDNHEP Melaka mula menjalankan siasatan terhadap kedai tersebut. You ada buat aduan dengan kita, betul? Oh, ya. Pasal itu buah durian. Okey, macam mana dia punya cerita? Hari kita mau check lah apa yang you report. Maknanya yang you beli mahal tu harga tak ada? Harga tak ada. Baik. Dia punya sebab hati dia buka harga je. Baik. Nanti kita, tak apa. Nanti kita sudah check, kita sudah tahu keputusan hasil dia. Nanti kita bagi tahu sama you balik. Ada bunga musangki. Ada pokok durian. Ada musangki pun ada. Musangki pun ada. Ini. Ini super king, seperti mio pride je. Kalau itu musangki 18. Apa super king? Super king. Okay. Mio pride. Bukan. Ini lah dia. Bukan, dia kamera. Belum sampai lagi. Ada. Ini apa sama seperti? Ini IOI itu. Okey dia kan? IOI itu dia RM20. Ini musangki A mah. Ni musangki. A mah. 18. Apa kata itu buat selang? Tapi ni RM1? Ini RM30 ada air kan? Paling murah sini RM30. Lain tempat kebri yang tak dapat kilo. RM1? Ini kau pemanis lah. Ha? Kau baiknya. Kau asyik mana? Lepas tengah air bos. Terpoyak ke apa? Apa? Terpoyak? Kita dah itu kapal yang pokok jual jual lah. Ada. RM1? Yang mana? Makan-makan. Masa, kau sangki kulit kuda. Sama. Assalamualaikum saudara. Hari ini kita telah menjalankan satu siasatan aduan di mana ada aduan mengatakan tiada tanda harga ditetapkan pada durian yang dijual lah. So hari ini kita telah serbu dengan pakaian preman. Okey, kita menjadi pelanggan dan kita cuba untuk tanyakan beberapa perkara mengenai hargalah. Dan kita dapati memang ada berlaku kesalahan berkaitan tanda harga tidak diletakkan pada barang yang sepatutnya. So, kompaun telah dikenakan kepada pemilik durian tempat ini lah. Dan jika...